Halo bro, balik lagi di channel YouTube Reza Res. Gimana bro-bro sekalian kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau unboxing RC Adventure. Jadi simak terus videonya sampai akhir ya bro. Jangan lupa buat subscribe bagi yang belum. Ini RC aku beli dari Tokopedia seharga 600 ribuan bro, karena beda seller beda harganya. Oke, sekarang langsung aja kita buka paketannya bro. Untuk pengirimannya ini pakai si cepat, kena ongkir 2 kilo, tapi cepat juga bro, dari Bandung ke Wonosari cuma 3 hari. Dan ini dia bro, kotak kardusnya. Ini mereknya dari MN Model, serinya MN99S. MN99S ini versi upgrade dari sebelumnya ya bro. Jadi steeringnya udah propo, sekarang motornya udah pakai yang 260. Jadi powernya udah lumayan gede sekarang. Untuk penggerak rodanya sudah 4x4 dan skalanya ini 1 banding 12. Terus juga udah dilengkapi dengan lampu LED buat sen, lampu maju mundurnya juga. Di keterangan kotak kardusnya ini, gearnya untuk diferensialnya udah metal, sama udah 4x4, sama spesifikasinya nih, bisa diupgrade juga partnya. Oke bro, sekarang langsung aja kita buka kotaknya. Dan ini yang pertama, ada kertas. Ini buat instruksi pasang aksesoris, wiper, spion, dan lain-lainnya. Terus kita buka lagi. Ini ada RC-nya yang masih di plastik lagi, ini pakai plastik mica. Kita buka bro. Nah, ini penampakannya. Ini ada aksesorisnya yang tadi, sen, spion, wiper, dan lain-lainnya. Nanti tinggal dipotekin terus dipasang ke bodi. Ini kabel buat charger, kabel USB. Yang satunya colokan buat ke baterainya. Dan ini ada remote controlnya atau transmitter. Ini 2 channel buat belok kanan kiri sama maju mundur. Udah ada trimnya buat yang beloknya bro. Dan ini dia bro, RC-nya Land Rover Defender dari MN Model versi RTR, ready to run. Dan ukurannya pun udah lumayan gede bro. Sasis dan suspensinya juga udah mantep. Ini bodinya dari hard plastik, jadi udah keras. Bannya ini dari karet empuk. Overall ini build quality-nya mantul lah bro. Dan kita buka kap depannya, isinya baterai. Untuk spesifikasi baterainya, ini baterai li-ion 7,4 volt dengan kapasitas 1300 mAh. Wah, lumayan bisa main lama ini bro. Untuk bagian bawahnya seperti ini, masih plastik semua, tapi gear di diferensialnya itu udah metal, sama sasisnya juga udah metal. Untuk motornya ini udah gede ya bro, pakai ukuran 260. Suspensinya juga udah lumayan mantul ini. Oke, sekarang saatnya kita cek fungsinya bro, kali aja ada yang error waktu pengiriman atau perakitan. Ini remotenya pakai baterai A2 sebanyak 4 biji bro. Langsung aja kita pasang.
langsung kedip-kedip ini bro, lampu depan belakangnya. Nah ini belakangnya, ini posisi saklar on off nya ada di bawah sini, off on. Dan ini saklar remote nya bro, buat beloknya kanan kiri lumayan mantul, maju mundur. Oke, dan sekarang saatnya kita pasang aksesorisnya bro, biar makin ganteng. Oke. Dan hasilnya seperti ini bro, gimana, ganteng kan bro? Ini RC cocok banget buat pemula yang pengen main RC adventure bro. Nanti video test drive nya akan ada di video selanjutnya ya bro, jadi jangan lupa untuk terus ngikutin video-video di channel ini ya bro. Terima kasih bro sudah nonton video ini.